lagi. Ini dapat 3. Yang terima betulnya 3 ya, Mang? 5 2. Teman-teman lihat. Teman-teman, kita dapat. Oh. Hasil jeratannya, Bang. Ini. Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan berburu burung puyuh, teman-teman. Kali ini saya ditemenin sama Mamang Eden lagi. Ya, sehat, Mang? Sehat, alhamdulillah. Oke teman-teman, saya akan menangkap burung puyuh dengan ini pakai bambu, teman-teman. Pasti penasaran kan gimana cara nangkapnya? Oke, ayo guys, kan. Saya masih banyak burung puyuh. Sambil cari burung puyuh, kita sambil cari ininya, teman-teman. Di telurnya yuk, biasanya ada di bawah-bawah pohon pisang. Cari ini. Nah, gimana enak? Ya teman-teman, ini ada nih telurnya, ada 3, Mang. Wis, tuh jadi gini, teman-teman. Jadi si burung puyuh kalau bertelur nggak banyak, teman-teman, paling 3 lah. Ini Mang masih anget sih, banyak ya. Berarti nggak jauh, Mang, sini, Mang. Kita buat perangkap, Mang, sini, Mang. Buat perangkap ini pakai perangkap puyuh, pakai bambu. Kita buat perangkap di sini, Mang. Kita buat, Mang. Nggak jauh dari sini si burung puyuhnya kalau bertelur. Kita buat perangkap. Jadi gini, teman-teman, caranya cuma pakai bambu. Tuh. Talinya pakai kanur. Oke, teman-teman. Jadi buat si umpannya biasanya kan burung puyuh suka beras ya, Mang? Beras. Kita pakai beras sedikit lah. Jadi gini, teman-teman, lihat. Inilah segini tuh. Jadi pas si burung puyuh matuk ini beras, ini langsung tertarik. Pokoknya lihat aja ntar inilah hasil akhirnya ya. Ini menurut pengalaman saya cara membuat jebakan pakai bambu, cuman pakai bambu dan tali kenur lah. Emang sambil jeratan ini dapat puyuhnya, kita cari ini lagi, Mang, si telurnya. Mudah-mudahan dapat ya. Ayo, teman-teman, kita buat 2 perangkap aja. Yang satu udah beres. Dua, teman-teman, saya dapat lagi. Ini dapat 3. Yang terima bertelurnya 3 ya, Mang? Ini mah 2. Kan teman-teman, si burung puyuh itu nggak banyak-banyak telurnya. Ya paling banyak 3 lah. Kalau ini mah 2. Boleh, kita dapat 5 ya, Mang? Sambil si burung puyuh terperangkap, Bang, kita buat mainan ini, Mang. Trompet. Oke, daun pisang, teman-teman. Wah, aing meletik sana, guys. Oh. Bang. Teman-teman. Yang perangkap kedua nggak ada, teman-teman. Kita lihat yang perangkap ke-1 yuk. Ada kayaknya. Emang? Kayaknya emang? Teman-teman lihat. Jadi gini, teman-teman. Ini. Aduh. Dapat satu, ya, teman-teman. Alhamdulillah. Yang pertama dapat.
yang keduanya jong. Aduh. Oh. Oke, Bang, kayaknya kita olah aja ya, Bang. Ayo olah. Kita goreng. Tadi kan ini telur. Dapat telurnya 5 kan ini. Satu lumayan lah. Buat mukbang hari ini. Oke, teman-teman, ayo kita olah. Kasihkan. Lihat di burung puyuhnya kita goreng. Jalan apa? Telurnya kita di dadar ya, Mang? Dadar aja lah. Dadar. Nah, kita mukbang. Oke, Mang. Di telurnya kita dadar aja. Tuh, lihat. Lihat nih, banyak cabenya. Cabe, bawang, bawang merah, bawang daun. Cabenya nih. Dadar. Dadar nuk puyuh. Ya, gila banget. Mantap, mantap. Ya, udah matang. Daging itunya udah matang, berarti kita langsung makan. Ayo, asikin. Ya, teman-teman, ini hasilnya. Burung puyuh hasil jeratan ya, Mang. Ya. Terus ini telur dadar, telurnya. Wah, mantap. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mau buat apa? Dagingnya mantap. Cabe. Dagingnya. Teman-teman, saking nikmatnya, gak kerasa ya, Mang? Habis lagi aduh. Habisnya mah. Mantap pisan.